Tawuran juga terjadi antar dua kelompok ormas di depan kantor Kelurahan Larangan Utara, Kota Tangerang, Banten. Tiga orang korban masih mendapatkan perawatan medis di rumah sakit akibat luka bacok dan pukulan benda tumpul. Tembakan peringatan dilepas petugas gabungan saat membubarkan tawuran antar ormas di Larangan Tangerang, Banten, Kamis pagi. Polisi dan TNI berusaha memecah konsentrasi massa yang terlibat tawuran dengan menggiringnya ke salah satu sudut jalan. Tidak mudah bagi petugas mengendalikan massa karena kedua kelompok ormas tersebut terbakar emosi dan membawa senjata. Bahkan tidak sedikit yang tetap berusaha membakar amarah rekan-rekannya. Selain memecahkan konsentrasi massa, polisi berpakaian preman juga menangkap sejumlah pemuda. Akibat bentrokan ini, tiga orang terluka karena senjata tajam dan pukulan benda tumpul. Ketiganya dirawat intensif di Rumah Sakit Sari Asi, Ciledug, Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.